Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang lagi nonton video mobil petualang. Informasi seputar lelang, informasi seputar otomotif ada di channel ini. Hari ini gue lagi ada di Balai Lelang JBA, tepatnya di hari Selasa. Jam 10 gue udah sampai di sini. Kondisinya panas mentereng. Gue tetap memberikan informasi buat teman-teman yang lagi cari mobil, khususnya di bawah harga 100 jutaan. Ada yang 51 juta, ada yang 60 juta. Nanti tonton terus videonya sampai habis biar nggak ketinggalan informasi dari mobil petualang. Oke, yang baru menonton atau baru bergabung, gue ucapin selamat bergabung. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Oke, ini yang pertama ada Etios tipe G tahun 2015, warna hitam. Oke, kondisinya kita lihat di speknya. Ini eksterior C, interior B, mesinnya C, open bidnya 70 juta. Di sini keterangannya blokir BBN. Warnanya hitam, kilometer 54.000. Nah, kita keliling dulu. Ya, kondisinya masih oke nih teman-teman nih, Etios G. Pajaknya bulan 12. Kunci. Kayaknya masih bagus banget mobilnya. Lalu kita ke ini, ada Sigra nih. Sigranya juga masih bagus. Sigra ini tahun 2017, open bid 90 juta, masih mahal ya. Tapi kondisinya oke banget nih mobil. Lanjut, ini ada Agya G tahun 2016, manual transmission. Oke, kita lihat speknya. Pajaknya bulan 1 2020, telat. Kilometer 84.000, kuncinya 1, harga 66 juta. Oke, kita kelilingin dulu. Ini mesti diperbaiki. Interiornya seperti ini, masih orisinil ya interiornya. Panas. Kalau kita lihat dari bagian belakang, cuma ada baret aja tuh di bagian sana. Oke, kita ke sebelahnya. Ini ada Agya juga, TRD warna putih, cuman belum ada harganya. Kita lanjut ke Jazz. Jazz nih tahun berapa nih Jazz? Oh, belum ada harganya tapi. Ini ada Spin LTZ tahun 2014, warnanya abu-abu, manual transmission. 2014 tipe LTZ, kilometernya 114.000, bensin, pajaknya panjang 14 bulan 5 2021, harga 79 juta. Oke, kita kelilingin dulu seperti biasa. Masih bagus ya mobilnya ya. Oke,
ini ada baret-baret sedikit aja. Kalau untuk warnanya body, warna catnya sih masih original nih teman-teman. Nah, cuman ini, oh enggak renggang, kira renggang. Oh, masih bagus nih mobilnya. Kita lihat interiornya. Ya, masih rapi ya. AC-nya juga dingin. Yuk, yang mau spin LTZ manual, kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada Avanza. Avanza ini tipe G tahun 2010, open beat-nya, waduh, OP jatuh. Open beat-nya 80 juta, tipe G 2010. Pajaknya bulan 4 2018. Ya, kondisi seperti ini nih, kurang bagus. Peleknya juga sudah diganti. Nah, kita cari lagi di belakang, masih ada lagi nih. Nah, ini ada Xenia nih. Xenia XE. Oke, Xenia 2010. Oh, ini yang 1000cc, yang LE. Kilometernya 200.000, 52 juta. Warnanya merah. Cuman ini catnya kusam. Untuk di sininya juga masih dipoles lagi nih, teman-teman. Interiornya sih standar ya, masih lumayan. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Ya, ini Xenia M tahun 2011. Oke, teman-teman, ini lanjut lagi Ayla X, tipe X Matic 2016. Ini murah nih, 51 juta. Kita kelilingin lagi seperti biasa. Ini ada lecet. Ini juga ada lecet sedikit. Kalau untuk bagian belakangnya, ya normal ya, pemakaian aja. Sebelah situ juga ada yang lecet. Gak banyak sih. Ayla X 2016 Matic ya. Kita lihat speknya. Tahun 2016, pajaknya 11.2020, Matic. Kilometer baru 33.000. Wih, keren juga ya. Masih 33.000. Bannya juga masih lumayan nih. Masih layak pakai. Kunci. Oke, kita lanjut ke ini dulu deh nih. Ini ada Sigra nih. Sigra 2017, tipe M. 132.000, kilometernya 70 juta. Interior C, exterior C, mesin C. 70 juta nih teman-teman, 2017. Tapi tipe yang standar, yang M. Aduh, Grand Vitara. Ih, keren banget mobilnya ya. Grand Vitara tahun 2015. Pajaknya bulan 9 2020, Matic. Kilometer baru 69.000. Warna putih, 76 juta nih.